thinking about you, and I think I have to listen, because... Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel YouTube aku, Mbak Gina. Nah, di video kali ini, aku bakal show you and try on gamis lebaran yang cantik kekinian dan terbaru 2023. Harganya mulai dari 80 ribuan aja loh. Buat kamu yang kepo, wajib banget untuk stay tune terus, jangan di skip-skip videonya. Tapi sebelum kita ke videonya, aku minta support dari teman-teman semua dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini ke seluruh sosial media kamu. Terima kasih. Dan buat kamu semua yang suka ikutan giveaway, wajib banget untuk subscribe ya, karena tiap bulan aku bakal adain giveaway. Tepatnya di bulan April ini aku adain giveaway THR yang hadiahnya lumayan banget. Bisa kamu cek linknya ada di description box aku ya, dan bisa kamu ikutin. Nah, buat kamu yang suka jualan, aku juga udah taruh link supplier gamis murah harganya mulai dari 4 ribuan aja. Kuy langsung kepoin sebelum harganya naik atau kehabisan. Kali ini aku bakal haulin ada 4 dress yang cantik-cantik banget loh. Kita langsung mulai aja dari yang pertama. Di sini aku punya hazel dress untuk picknya sendiri seperti ini. Dan yang datang di aku, wow. Tada, secantik ini dong. Ini mah real pick banget. Gimana? Rekomen gak sih buat lebaran 2023? Atau buat bukber? Atau mau samaan gitu ya sama kakak, sama ibu? Wah, oke banget nih. Apalagi nih ya, secantik ini harganya itu cuma 80 ribuan aja. Kuy langsung aja di check out sebelum harga naik. Karena biasanya kalau lebaran tuh harga baju suka dinaik-naikin gitu loh. Jadi bisa banget ya, linknya ada di description box aku di nomor 1 atau di look nomor 1 ya. Dress ini dia menggunakan bahan polulinen yang jatuh, adem, gak terawang sama sekali teman-teman. Dan dia tuh ringan. Ditambah lagi dia ini busui friendly dan juga wudu friendly. Kenapa busui? Karena ini kancingnya di depan aktif semua sampai bawah. Dan juga dia wudu friendly karena pergelangannya itu pakai karet kayak gini. Karetnya nggak ngikat sama sekali, nggak sakit, nggak bikin gatel. Jujur aku suka banget sama dress ini karena apa? Dia tuh simple tapi kekinian, modelnya udah terbaru banget 2023. Nah, ini bisa teman-teman lihat ya, contoh di sini. Aku punya ini yang warnanya tuh khaki. Terus kalian bisa lihat pita yang di sini nih. Ini itu sebenarnya bukan pita ya, tapi aku bikin jadi pita gitu. Ini dia tuh tali. Bisa kamu terserah mau dipitain ke kanan kiri kayak aku gini, atau misalnya mau dipitain di tengah juga bisa banget. Atau nih mau bikin mix and match lain kayak dibuka semua ya ini bagian kancingnya sampai bawah, terus kita pakai kayak celana gitu kan, jadinya lebih keren kan, casual gitu. Jadi looknya tuh bisa macem-macem dalam satu dress. Kalau untuk size-nya, dia tuh cuma ada satu size, yaitu LD-nya 108 dan panjang bajunya 130 cm. Buat kamu yang gak suka warna kaki, tenang aja ya, karena di sana banyak banget pilihan warna yang super kekinian. Ada denim, terus ada choco, ada matcha juga. Pokoknya komplit banget, bisa langsung kepoin aja ya. Link-nya di description box aku di look nomor 1. Tunggu apa lagi? Yuk langsung aja kita try on dress-nya. Lanjut ya, sekarang kita ke yang kedua. Di sini aku punya dress shimmer yang udah dikepoin banget sama kamu semua dan minta di spill. Yuk, langsung aja nih. Sekarang aku bisa spill. Untuk picknya sendiri seperti ini. Dan yang datang di aku, tada, secantik ini dong. Gimana? Real pick banget kan? Menurut aku ini real pick parah sih, teman-teman. Nah, kali ini aku pilih yang warnanya tuh taupe. Di sana masih banyak banget pilihan warna lainnya yang super cantik-cantik banget. Ada warna matcha, ada warna black juga. Pokoknya bisa langsung kepoin linknya di description box aku di look nomor 2 ya. Yang bikin aku jatuh cinta sama dress ini, karena dia tuh looknya nggak akan ngebosenin. Dia bisa jadi 4 look, teman-teman. Karena dia ini dasarnya tuh nggak cuma sebagai dress, dia tuh outer, sebenarnya bisa jadi outer, bisa jadi dress. Dan talinya ini bisa digonta-ganti gitu loh modelnya. Jadi dia tuh talinya tuh bisa kita buka ya. Jadi ini udah dibuka, talinya itu ngumpet di sini nih teman-teman. Kalau nggak tahu, ih dikiranya bolong kan. Ini nggak ya, ini buat masuk tali. Talinya mau dikedepanin, kebelakangin gitu kan. Atau mau dijadiin outer gitu kan juga tetap oke. Buat kamu yang udah kepo sama bahannya, kenapa bisa kayak ada kilapan-kilapan cantiknya gini? Itu karena dia menggunakan bahan shimmer silk ya teman-teman. Jadi bahan ini tuh emang cantik banget.
menimbulkan kilapan-kilapan gitu, apalagi kalau misal ada cahaya ya kan. Jadi kelihatan premium banget gak sih, elegan parah pokoknya. Selain itu, bahannya tuh halus banget, dia tuh terawang ya tuh. Jadi wajib banget kalau misal teman-teman yang berhijab, itu aku saranin banget lah ya untuk memakai yang namanya inner dress ataupun bisa manset gitu. Tergantung kamu mau mix and match atau nge-mixnya tuh kayak apa gitu lah ya, outfitnya mau kayak apa. Ditambah lagi, bahan ini tuh ada teksturnya. Teksturnya tuh serat memanjang ke bawah gitu. Jadi kalau misal kita pakai dress ini, itu kelihatannya bakal lebih slim. Kalau buat kamu yang ngira dress ini tuh berat, itu salah ya. Karena dia ringan pol, super ringan, dan flowy banget. Dress ini cuma ada satu size. Klaimnya sih all size fit to L. LD-nya itu 110, panjang bajunya 120. Kalau dipakai aku itu agak ngatung ya teman-teman. Jadi kalau misal aku pakai, masih aku kasih celana gitu. Jadi looknya seperti tunik malah kalau di aku. Dan kalau untuk panjang lengannya itu 50 cm, ini juga di aku agak ngatung. Jadi udah pasti buat kamu yang tingginya 160, itu bakal ngatung banget dan kelihatan kayak jadi tunik gitu bagusnya. Tapi kalau buat kamu yang tingginya 145 gitu, yang berat badannya 40, itu pasti bakal cantik banget kalau pakai ini. Kalau buat harganya itu cuma 100 ribuan aja loh teman-teman, padahal bahannya udah bagus banget ya, shimmer silk, terus juga jahitan rapi, cuttingnya nggak asal-asalan. Dan perlu kamu tahu ya, di all shop lain bahan ini itu dijual dengan harga yang mahal banget, padahal tuh bajunya sama ya teman-teman. Bajunya tuh looknya sama persis kayak gini, tapi dijualnya tuh dengan harga yang masih 300 ribuan sampai 200 ribuan loh. Ini aku nemu yang harganya cuma 100 ribuan aja. Ya kali nggak di check out, ntar nyesel loh. Yuk langsung aja, nggak usah lama-lama, kita try on dressnya. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. Kita masuk ke review dress yang ketiga ya teman-teman. Di sini aku punya Tresna dress untuk picknya sendiri seperti ini. Dan yang datang di aku, tada, secantik ini dong. Real pick banget gak sih? Kalau menurut aku ini real pick sih teman-teman. Cantik banget lah buat kapulan sama ayang gitu ya di Lebaran 2023. Buat bukber juga masih oke banget sih. Nah, untuk dress ini sendiri dia menggunakan bahan ceruti baby doll. Dan dia busui friendly dan juga wudu friendly. Busui karena dia ada resleting depan nih sampai bagian perut. Juga wudu friendly karena di pergelangannya dia menggunakan karet seperti ini. Tenang aja ya, karetnya ini nggak sakit sama sekali. Nggak bikin gatal juga. Kali ini aku order yang warnanya tuh mocha dan size-nya tuh M ya teman-teman. LD-nya sendiri 102 cm, panjang bajunya 139 cm. Harganya juga worth it banget sih menurut aku, cuma 100 ribuan aja. Dia menggunakan bahan ceruti baby doll yang super dingin, nyaman banget dipakai, flowy banget. Tentunya juga nggak terawang karena dia full furring loh. For your info, dress ini tuh sebenarnya dia ada talinya dan di tali tuh ada mutiaranya juga. Cuman tuh aku nggak tahu kemana, udah hilang gitu teman-teman. Jadi aku kalau pakai ya nggak ada talinya, kayak gini aja. Tapi tetap kan cantik banget. Dress ini punya jahitan yang super rapi, cuttingnya nggak asal-asalan. Jadi rekomend banget sih buat dibeli. Kuy langsung aja buat yang mau order, linknya ada di description box aku di look nomor 3 ya. Gak usah lama-lama, sekarang kita langsung aja untuk try on bajunya. Sekarang kita lanjut ke yang terakhir, yaitu yang keempat. Di sini aku punya dress ala Korea yang modelnya simple, anggun, dan bisa muat sampai size XL loh. Untuk picknya sendiri seperti ini. Dan yang datang di aku, tada! Seperti ini teman-teman. Gimana? Wow. Cantik banget kan? Tuh lihat deh, cantik banget. Cocok banget misalnya mau dipakai buat Lebaran 2023 atau buat bukber, masuk banget sih. Dress ini simple banget, tapi tetap kelihatan anggun dan elegan. Ini Korean style banget sih, sumpah. Aku suka banget sama detail dari bagian depannya ini. Menurut aku ini dress yang super duper langka, nggak pasaran sama sekali desainnya.
Dan selain kita dapetin dress, ini kita juga masih dapetin tali ya teman-teman. Tada, ini dia untuk talinya. Tali ini bisa kita pakai untuk di bagian perut dan bisa kita jadiin sebagai mix and match atau bisa kita ganti-ganti gitu loh looknya ketika kita pakai tali ini. Dress ini sendiri dia busui friendly dan juga wudhu friendly karena apa? Di bagian depan ini dia ada kancing dan ini semua aktif sampai bawah ya teman-teman. Selain itu dia wudhu friendly karena dia menggunakan kancing di bagian lengannya seperti ini. Nah kalau untuk bahannya dia menggunakan bahan Shakila premium ya. Seperti yang kamu lihat deh, dia nggak terawang sama sekali dan juga jatuh. Ini nyaman banget dipakai, adem, aku suka pol sih. Harganya sendiri menurut aku terjangkau karena cuma 100 ribuan aja dengan kualitas yang sebagus ini, jahitan rapi dan juga cuttingnya nggak asal-asalan. Tentunya model juga nggak pasaran loh. Nah jadi gimana nih, rekomen gak sih Shopee Haul aku kali ini? Kalau menurut aku sendiri ini rekomen banget karena ngebingungin 4 dressnya cantik-cantik banget. Pengen borong semuanya gak sih? Kuy langsung aja buat yang mau beli atau kepoin, linknya ada di description box aku ya. Cara belinya langsung aja klik link yang ada di description box aku sesuai looknya masing-masing. Atau aku juga bakal taruh linknya ada di kolom komentar ya. Oke jadi sekian dulu untuk video kali ini, semoga bermanfaat ya. Thanks for watching, don't forget to like, comment, and share. Thank you, see you on my next video. See you, bye-bye.